mereka 10, saya bakal percuma kemungkinan satu boleh masuk. Itulah yang perlu dielakkan oleh Mac 4 pasukan negara kita untuk tidak memberikan sepakan percuma kepada pasukan Laos. Lain semua kena bayar. Safawi mencari ruang. Oh, satu percubaan yang mengenai muka pemain Laos. Satu situasi yang saya kira mampu mencederakan pemain Laos itu. Kita harap tidak ada kecederaan serius dialami oleh pemain pertahanan Laos itu. Lebih baik daripada Lokman mencari Safawi. Kita tahu apa idea Safawi, cuma dia tidak mempunyai balance, juga diberi tekanan oleh pemain nombor 10 Motasai yang berikan tarikan sedikit. Oi, kontak yang tepat, tetapi ia tepat kepada muka pemain Laos. Pemain nombor 11 pasukan Laos adalah Manalom. Mana gol tadi? Berusia 29 tahun dan itulah gol yang dijaringkan oleh Safawi Rashid pada minit ke-7 tadi. Striker utama pasukan GDT ini memberikan persembahan yang GDT agak baik setakat ini. GDT bersama Arif Haiman dan juga Lukman Hakim di bahagian depan. Rincha. Seperti Vietnam, mereka mempunyai position 77% position mereka mempunyai, tetapi hanya 2 jaringan tak guna kalau mempunyai segala position, tetapi tak menggunakannya dengan baik. Malaysia memiliki kejuaraan pertama dalam persiapan Thailand PLAFF pada kejuaraan tahun 2010. Thank you.
Italy. Easy loss 1.0. Mane kelihatan semakin meningkat bersama pasca JDT dan bagi saya semakin matang ya.